Ang tatangilin sa mga tangis pilu balita laki-laki saksikan pemakaman ibu. Kapan ibu sembuh? Kenapa dikubur ibu? Momen pilu seorang balita hadir dan ikuti proses pemakaman ibunya viral di media sosial. Balita yang polos tersebut nampaknya belum mengetahui apa yang terjadi pada ibunya. Sehingga selama proses pemakaman sang ibu, balita itu terus melemparkan pertanyaan yang membuat seluruh peziarah yang hadir merasa pilu. Momen pilu saat balita hadir di proses pemakaman ibunya itu diunggah oleh akun TikTok @kodija.kwinara pada Kamis 4 Januari 2024. La haula wala quwata illa billah. Yang sabar anak-anak baik, nanti ketemu ibu di surga ya nak, tulis pemilik akun. Dalam video berdurasi 1 menit 11 detik tersebut, tampak proses pemakaman dihadiri oleh keluarga dan juga tetangga. Saat proses pemakaman, balita laki-laki yang berdiri di sebelah kakeknya tampak memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat pilu para peziarah. Pasalnya, di usianya yang masih belum mengerti situasi tersebut, ia terus bertanya soal ibunya. Dengan wajah yang sangat amat polos, tampak balita yang mengenakan baju berwarna merah itu tak menangis menyaksikan pemakaman ibunya. Kepada sang kakek, balita itu kemudian bertanya kapan sang ibu sembuh. "Kapan ibu sembuh?" tanya balita itu. Sang kakek yang menerima pertanyaan itu pun tak sanggup menjawab. Ia hanya mengelus-elus dada cucunya. Tak lama kemudian, balita itu kembali bertanya mengapa sang ibu dikubur. "Kenapa dikubur ibu?" tanyanya kembali. Pertanyaan itu sontak membuat orang-orang yang hadir di pemakaman riuh. Para peziarah tampaknya tak kuasa mendengar pertanyaan-pertanyaan polos dari balita itu. Sementara kakak laki-laki dari balita itu tampak menangis histeris melihat proses pemakaman ibunya. "Ibu, semoga kita bisa bertemu kembali ya," ucap sang kakak sambil menangis. Tangis sang kakak kemudian diikuti oleh balita itu, terlihat keduanya menangis setelah pemakaman sang ibu hampir selesai. Dalam kolom komentar, unggahan disebutkan bahwa momen pilu itu terjadi di Bulukumba. Menurut pengirim video, sang ibu meninggal dunia lantaran ada masalah di rahimnya saat kandungannya menginjak usia 7 bulan. Momen pilu pemakaman ibu dari balita itu kini ramai ditanggapi oleh warganet. Mau tapi saja kita ketemu di.